radio sambil internetan. Reverse Radio.com. Radio streaming nomor 1 di Indonesia. Balik lagi sama DJ Shaf di Showcase sampai jam 9 malam nanti hanya di Dreamers.id. Dan juga DJ Shaf masih ditemenin sama Eden. Nah, seperti biasa nih Showcase, kalau misalkan artis-artis atau penyanyi yang didatengin ke sini, pasti kita kasih tantangan. Nah, tantangannya dari Dreamers kali ini adalah mereka harus bikin jingle. Udah siap? Tadi udah aku briefing kan? Yeah. Pakai badge aja atau mau kalian bikin sendiri? Gue sih sebenarnya pengennya pakai badge aja terus si Nali nge-rap. Cuman dia nggak mau. Mau dong. Mau dong. Dreamers, man. Iya. Yeah. Oh gitu ya caranya. Gimana nih, jadinya mau freestyle aja atau mau pakai band? Nanti sih ngerap sih kayaknya. Lucu. Mikrofonnya udah nyala kan yang sana? Udah nyala kok, jadi gak ada alasan kan Ali. Baterai udah lopet. Enggak ada apa-apa. Emang itu ini clip on. Oke, bisa ya. Oke. Pokoknya kata-katanya harus ada dengerin radio sambil internetan di dreamers.id bareng DJ Shaf di Showcase. Terusin. Yeah. Terus so asik dulu, so asik ya kayaknya. Dengerin. Terus tau. Radio. Asik. Sambil internetan di dreamers.id. Bareng DJ Shaf di Showcase. Bareng DJ Shaf Showcase. Udah. Yeah. Apa? Itu tuh hasilnya tuh kalau dipaksa. Gitu. Mas. Bingung saya, bingung. Ya udah nggak apa-apa. Oke, balik lagi ya kita ke topik pembicaraan kita. Nah, katanya Eden ini mau bikin album kan? Betul. Benar. Nah, kasih dong gue alasan yang nggak standar. Kenapa gue dan Dreamers harus dengerin lagu-lagu kalian? Yang gak standar. Standar lo gimana? Standarnya apa dulu ya? Pokoknya apapun yang kalian ucapin harus ada punchline-nya. Beda dari yang lain. Lo sama lo harus beda kata-katanya. Okay. Harus unik, kreatif, terserah deh. Lo harus dengerin lagu-lagu itu karena sampai anak lo nanti bakal masih dengerin lagu itu. Oke. Yes. Kasih gue mikir lo. Kajo dulu yang dari tadi diem. Karena belum ada band sekeren kita. Kita sama-sama narsis berarti aja ya. Gak apa-apa, itu perkataan positif kan untuk band kita sendiri. Amin. Oke, good. Gigs paling deket kapan nih? Bisa di-share sama Dreamers yang ada di rumah biar datang nih ke perform kalian. Gigs paling deket belum ada. Aduh, jadwalnya ada di HP. HP-nya gak bawa. Paling deket kapan? Mau perform off-air kah atau TV kah atau apa? Enggak sih. Perform over dan TV belum sih ya. Kita lebih fokus di promo radio-radio untuk single yang kedua ini. Oke, okay. Berarti next nanti bakalan ada promo di radio lagi ya. Mm-hmm. Oke, okay. Berarti off-airnya juga belum ada? Belum, makanya pantau terus sosial media kita ya, mau promosi. Oke, okay. Nah sekarang promosi ini, lagu kalian ini bisa dinikmati dan dibeli di mana aja? Kalau Sempurna nih udah tersedia di YouTube, mm-hmm. Di iTunes, di Spotify, Deezer, dan konten digital lainnya. Terus RBT. Oh iya, RBT juga udah bisa di-download. Makanya pantau terus sosial media kita di @edenmusic_. Karena di situ kita bisa berinteraksi, bisa tahu jadwal-jadwal update kita yang seperti apa. Di Twitter juga ada, di Facebook fanpage kita juga ada. Apa ya? Instagramnya apa tadi? @edenmusic_. @edenmusic_. Oke, siap. Nah, terakhir nih. Penutup sebelum nyanyi lagu Sempurna. Kasih kata-kata mutiara dong. Kenapa sih ini mulut gue? Kasih kata-kata mutiara dong buat memberikan semangat bagi Dreamers yang juga lagi merintis karyanya di bidang musik. Oke, okay. Kasih Pit. Oke, nah. Ya buat semua yang lagi berusaha banget mengejar mimpinya apalagi di bidang seni, menurut gue jangan nyerah karena semua kesempatannya pasti ada. Yang penting lo tetap dan semangat. Jangan berhenti aja. Oke, okay, jangan berhenti aja. Mm-hmm. Ada yang mau nambahin lagi yang lain? Do the best in every little things. Oh, do the best in every little things. Akhirnya ya lo, kayak lo emang gak bisa ngomong bahasa Indonesia ya? Pas ngomong bahasa Inggris tuh lancar. Mau nambahin? Apa ya? Yang paling penting, jangan berantem sesama band member. Jangan berantem, jangan ada konflik, jangan ada apa-apa. Itu yang paling penting. Jangan berebutan cewek juga kali ya. Itu gak apa-apa. Oh, itu gak apa-apa. Parah lu. Oke, kalau gitu lagu terakhir dari Eden apa nih judulnya?
Sempurna. Sempurna. Ini cover apa lagu sendiri? Lagu sendiri kan? Lagu sendiri. Oke deh kalau gitu. Cover lagu sendiri. Oke kalau gitu ya dan sendiri. Terima kasih banyak udah makasih mampir banyak. Ke Dreamers. Makasih banyak. Ini udah berapa kalinya kalian mampir ke Dreamers? Kedua. Oke kedua. Berarti kalau gitu nanti kalau udah ada albumnya mampir lagi ya. Iya dong. Iya. Boleh jawab dong. Iya. Oke deh kalau gitu DJ Syaf pamit Dreamers. Sampai ketemu lagi di Showcase minggu depan. Dadah. Bye. Ini dia satu lagu dari Eden. Sempurna. Mataku dan tak terungkap perasaanku, diriku yang telah hilang lelah menunggu lama saat dimana engkau datang. Sempurna, sempurna denganmu ku sempurna. Hembusan nafas menarik.